I don't sound anything or anything. Cuman ini kan kakinya kan patah. Kayaknya kasihan juga. Tuh, kalau aku bawain buah nih. Kurang apa? Kurang apa, teman? Mana ada teman sebaik kayak gua? Bawa orang teman kaki patah dibawa buah. Tapi kangen juga udah lama gak ketemu. Nah, kayaknya depan ini nih. Masih depan ini. Depan ini nih. Nah, ini. Kurang tahu nah dia. Bisa lah, gila ada tantangan gua tungguin ya. Kebanyakan ngomong deh kalau gak ada gua. Apa ngomong-ngomong? Besar sih. Kalau tahu banyak ngomong gitu, ngapain lu bawa buah? Bawa oli. Dari kapan Pak ada di sini, Pak? Tak gergaji kakinya baru tahu. Tapi udah mulai sembuhan, Pak. Udah oke. Udah, tapi belum bisa lepas ini. Masih ada kelihatan ini. Itu ya, di amplas, dengan di amplas. Namanya juga ada barang di dalam, Pak. Biasanya kita pegang gergaji besi, kita di gergaji. Ini kalau pakai detektor bunyi nggak? Nggak tahu, Pak, itu belum coba. Tapi biasanya ya, jangan khawatir lah sama itu, tuh. Sama pen itu. Itu pembawa rezeki. Oh. Berarti Pak Samsir bakal kalah dong. Siapa takut? Aku udah jago sekarang. Udah jago. Nah itu mesti diamplas tuh. Biar halus. Gak, Pak, ini busi ini di dalamnya, Pak. Waduh. Itu kan besi lo kadang-kadang penglaris loh. Duduk, Pak. Waduh. Oh, ya gitu dong, maksudnya. Udah berdiri besarnya. Udah lama gue di situ. Hampir setengah jam aku di situ. Ah, ya bener. Aduh. Apa kabar nih? Baik. Kan cium tangan. Ya udah buat di tuh. Kalau enggak aku bawa lagi deh. Ya silakan lah, aku yang bawa lah. Tapi ngambilnya yang kecil-kecil, yang gede-gede saya. Coba dulu ya, coba dulu ya. Enak ada ya. Coba ya, enak ya. Kok enggak dicoba jeruknya? Keras begini. Pak, pakai pisau kali, Pak. Oh iya, mesti pakai pisau. Sebentar, Pak. Emang ada pisau? Ada, Pak, di dapur, Pak. Jangan bergaji ya. Iya, tenang aja, Pak. Hati-hati jatuh. Oh, enggak, tenang, udah biasa, Pak. Keras banget, ya. Oh, itu pisau. Iya, Pak, tenang, Pak. Aduh. Ini, Pak, pisau aja, Pak. Ya, sini. Ngomong-ngomong kayak yang dia bawa. Dia yang makan, nih. Aku kan cuma kasih contoh, Yum. Kaki Yuma kan ini. Untuk apa? Susah begitu bergerak. Ya, kalau buka-buka ini kan susah tangannya. Nah, ini kan aku tunjukin. Nah, gini. Nah. Bukan karena dia bawa tuh makan, bukan. Enggak, aku jujur deh. Jujur. Hati-hati. Aku kasih deh sekarang. Terima kasih. Waduh. Ya, ada maksudnya nih biasanya nih kalau pasin gini nih. Dan ngomong-ngomong, juara berapa, Pak? Belum lah. Bukan, jadi final gear kok yang mesti diganti.
Ya, kalau panel gear diganti, itu nggak usah ngoper-ngoper, start sampai finish, jadi konsentrasi di setir aja. Ini pikiran kacau jadi, oper nggak, gitu loh. Berapa darah sih, Pak? Dua sirkuit dijadiin satu. Berarti 2 kilo ada, Pak? Hampir. Cuma ngos-ngosan juga. Saya juga udah lama nih, Pak. Mesti ngatur napas ya. Saya udah lama. Cuman, kalau diadu sama saksi, masih sanggup. Bisa ya? Bisa. Tapi kan mobil minjam. Itu masalahnya. Terus, kaki gimana, Jum, kaki? Nah, ini lah, Pak. Sekarang udah mulai penyembuhan. Cuman masalahnya kan retak ke bawah, Pak. Biasa kan orang retak mungkin setinggi. Tapi udah merapat? Udah. Dia retak ke bawah, terus akhirnya putus. Karena dipaksa jalan terus. Jadi ini dia turun sebelah. Di lem ya? Di lem? Iya. Pakai IKI bond, Pak. Tapi yang penting pokoknya udah agak. Itu yang nonjol itu apa tuh? Itu tuh pen. Besi ini, Pak. Besi? Ininya bautnya ke sana, Pak. Sekarang orang udah model baru. Pakai apa? Pakai TIG, las TIG. Itu pakai digoyangin itu ngelasnya gitu loh. Tadinya saya mau pesen dari tape, Pak. Nggak ada yang sanggup bikin dari tape, yaudahlah. Tapi bilang dokter, oke tuh. Oke. Pokoknya siap untuk bisa operot lagi. Kita mau jalan lagi kita. Iya. Nggak boleh jauh-jauh dari aku gitu pasti. Ini kejadian kan kena kejauhan dari saya. Iya, kejauhan, Pak. Harus deket-deket terus. Ya, tapi udah pengalaman lah, Pak. Pengalaman dari dulu. Ini aja mau operasi apa ya? 2 kali batal, Pak. Ini karena darahnya naik gitu loh. Darah muda. Udah cemas. Kata dokternya cemas. Kalau Yuma nggak ngeyel, dulu mungkin nggak sampai retak begini. Iya. Karena ngeyel kan nggak mau pulang. Iya, Pak. Tapi ini, yang penting semangatnya dulu. Oh iya, Pak. Ya, kesembuhan ini pasti semangat. Apalagi ada niatan mau ngalahin lagi Pak Samsir. Oke, aku kasih kesempatan. Jangan. Yang penting sembuhin dulu nih. Jadi jangan ngecerita harus ya, Pak ya. Tuh. Iya, harus sembuh. Harus sembuh ya. Mari kita lihat. Kita udah punya kaos sekarang nih. Iya. Satu nih, buat saya aja nih, Pak. Enak jauh. Bukan. Saya kenapa nanti? Bukan. Ini sisa satu daripada kita rebutan. Mendingan kita kasih ke pemeriksa aja. Gitu. Ya, iya kan? Nah, saya setuju, Pak. Cuma tanda tangan, aku tanda tangan. Gitu loh. Oke, setuju. Nah, jika kalian pengen kaos ini, ya ada caranya dong. Nih, lihat nih kaosnya. Bagus. Oh, ada logo. Nanti di belakang, saya sama Yuma tanda tangan sama Agus di sini. Nah, caranya gampang kok. Coba tebak, di episode berapa Yuma ketemu setir saya yang bengkok? Jawabannya ya, segera dikirimkan ke bawah ini. Segera, ya Yum? Iya dong. Ya. Oke, Yum di sini Yum. Nanti aku di bawah. Kita balik lah. Tuh. Ya. Oke. Ya. Ah, yang benar salah itu. Like, komen, subscribe. Jangan lupa subscribe 1000 miles.